Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan mengulas mengenai buah alpukat kendil, alpukat mentega asal Jawa Tengah yang terkenal akan ukuran buahnya yang sangat besar. Namun sebelumnya, bagi sobat semua yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Alpukat kendil ini sudah didaftarkan ke Dinas Pertanian Negara Republik Indonesia dan mendapatkan sertifikasi keanekaragaman hayati untuk pemerintah Kabupaten Kendal pada tahun 2011. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, karakteristik buah alpukat kendil ini dan pohonnya sama seperti alpukat Markus. Mulai dari tekstur buah, ketebalan buah, tajuk pohon, bentuk daun, dan siklus hidupnya sama. Mulai dari tipe bunga, waktu berbunga dan masa panennya memiliki kesamaan, dan bisa diperkirakan bahwa alpukat kendil dan alpukat Markus adalah merupakan alpukat dengan varietas yang sama. Nah, untuk lebih detailnya, kami akan mencoba untuk mencicipi alpukat jumbo yang satu ini. Alpukat kendil yang kami miliki, kami peram selama 8 hari sejak pemetikan. Menurut kami, durasi waktu tersebut merupakan waktu yang cukup lama untuk bertahan bagi buah alpukat. Memang tampak ada sedikit memar di bagian samping yang diakibatkan oleh bekas benturan ketika kami melakukan pemetikan. Dan nanti akan kita lihat bagian dalam buahnya yang terkena benturan. Alpukat kendil ini terasa mudah untuk diiris meskipun kulitnya terasa keras, tetapi tidak menekan daging buah yang lunak. Karena ukurannya yang sangat besar, sehingga ketika kami mencoba untuk membelah buahnya, karena ukuran pisau yang kami gunakan terlalu kecil, tidak bisa membelah secara langsung keseluruhan daging buah. Dan seperti inilah tampilan bagian dalam dari buah alpukat kendil. Warna dagingnya kuning mentega dengan satu biji yang cukup besar, tetapi daging buahnya sangat tebal. Meskipun ada bagian yang terbentur, tapi tidak membuat buah alpukat kendil ini menjadi busuk. Hanya sebagian kecil saja yang mungkin tidak bisa dikonsumsi, yakni di bagian yang cacat atau yang terkena benturan tadi. Tidak seperti alpukat lokal pada umumnya, yang biasanya setelah terjadi benturan ketika pemetikan akan mengalami pembusukan serta gagal matang jika alpukat cacat karena luka atau memar. Selaput ari pada bagian biji masih menempel pada bijinya serta tidak rusak, tidak menempel di daging buah serta membuat daging buahnya tetap bersih karena tidak tertempel oleh kulit ari. Buah alpukat kendil ini memang berukuran sangat besar, bahkan biasa dibilang sebagai alpukat jumbo, karena rata-rata satu buah bisa mencapai bobot 1 hingga 1,5 kg. Di beberapa pohon milik Sobat Berkebun menginformasikan jika alpukat kendil ini bahkan mampu mencapai bobot hingga 3 kg untuk satu buahnya. Dan kebetulan alpukat yang kami belah ini beratnya mencapai 1,7 kg pada saat dipetik dan mengalami penyusutan sekitar 90 gram menjadi sekitar 1,6 kg. Ini adalah porsi yang sangat banyak untuk satu buah alpukat sehingga bisa mencukupi kebutuhan untuk satu keluarga. Selain tampilan dagingnya yang cerah dan menarik, ternyata kulit alpukat kendil ini mudah dikupas, walaupun lumayan tebal. Daging buahnya padat, lembut, dan rasanya gurih, sangat pulen dengan kadar airnya yang sangat rendah, lengket serta tidak ada rasa manis, terasa khas alpukat mentega. Bisa jadi karena ini ditanam di dataran rendah, atau memang karakter dari buah alpukat kendil itu memang seperti ini. Nanti di lain kesempatan, akan kami perbandingkan dengan buah yang berasal dari dataran tinggi. Untuk dikonsumsi secara langsung, alpukat kendil ini sangat enak,
tanpa harus ditambahkan gula, garam, susu, perasan jeruk, ataupun lada. Disajikan mandiri tanpa pendamping sudah sangat layak untuk menjadi hidangan buah meja. Alpukat kendil ini memiliki masa pertumbuhan sekitar 3 tahun. Bagi sobat berkebun yang hendak menanam, kami informasikan bahwa alpukat ini sangat cocok di dataran rendah dan hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk berbuah jika dirawat dengan baik dan telaten. Sejak masa berbunga, setelah terbentuk fruit set sampai buah besar, alpukat kendil membutuhkan waktu 5-6 bulan untuk menjadi buah yang cukup tua dan siap untuk dipetik. Masa panen alpukat ini banyak yang jatuh pada bulan Juni. Untuk wilayah Jawa Tengah, terjadi pada bulan Juni hingga Juli dan Oktober, sampai Januari. Info yang kami terima, alpukat jenis ini dapat berbuah hingga 2 kali dalam 1 tahun. Untuk bibit alpukat kendil ini memiliki ciri-ciri yang mudah dikenali dari bentuk daunnya. Tampilan daun muda berwarna merah setelah daunnya menjadi tua, berubah menjadi warna hijau tua yang mengkilap, dengan ukuran yang sangat lebar, bentuknya membulat dan terkesan tebal. Sekian informasi yang dapat kami berikan terkait alpukat kendil. Semoga bermanfaat dan menginspirasi sobat semua untuk berkebun alpukat. Mari berkebun dan terima kasih.